Halo teman-teman, nama saya Ari Satya. Ya, kembali lagi di Planet Crafter. Ya, kembali kita melanjutkan petualangan kita untuk menyuburkan planet ini. Dan ini di depan markas kita sudah muncul danau, teman-teman. Danau kecil, nah ini dia nih. Ini saya takutnya ya, nanti bakalan sampai ke markas kita dia. Mudah-mudahan nggak sampai lah ya. Mungkin dia cuma sampai sebelah sini aja kali. Ini danaunya nih. Nah, perairannya itu. Untuk prosesnya sendiri sudah berapa? 54%. 64 malahan ya. 64% udah ini. Nah, untuk proses pembentukan danaunya ini. Oke, dan sekarang saya mau jalan dulu. Saya mau jalan masuk ke dalam gua es yang kemarin itu ya. Saya mau cari osmium, saya mau cek lagi supaya kita bisa bikin ini. Nah, dia biolab. Nah, ini dia biolab. Nah. Oke. Dan untuk update ini ya, update markasnya sendiri ini saya sudah tambahin mesin pemanasnya. Ini banyak banget udah ini. Saya tambah berapa ini? Ini 8 berarti 10 12 14 yang 14 teman-teman. 14 mesin pemanas di dalam sini. Terus kita juga sudah bisa bikin reaktor nuklir yang tier 2. Nah, ini dia nih. Cuma dia perlu explosive powder dan itu didapatkannya dari ini, dari biolab. Nah, kita perlu osmiumnya itu. Let's go. Nah, ini juga nih ya. Ini banyak juga udah ini saya tambahin lagi nih reaktor nuklirnya. Coba kita cek dulu. Oh, sama ini juga ya, sama bornya juga nih. Nah, ini saya tambah jadi kayak gini dia. Berhadap-hadapan gitu ya, spek bagus lah kelihatannya tuh. Nah, let's go. Kita cek dulu, mudah-mudahan udah ya. Karena kan udah muncul danau itu. Oh, ini esnya juga udah mulai ini ya. Oh ya mencair dong esnya dong. Nah itu, ada air-airnya gitu tuh. Nah, dalam proses pencairan gitu. Ntar nih, oh udah bisa teman-teman ya nih. Nah, oke. Let's go. Saya kira masih beku tadi. Kita ambil semuanya aja lah. Kita ambil semua osmiumnya ya. Ambil. Osmiumnya kita ambil semua. Oke. Berarti nanti kita bisa bikin bornya di sebelah sini kali ya, dekat dengan ini. Apa dekat dengan kolamnya ini untuk mendapatkan osmium lagi. Oke. Ambil lagi. Ya, sudah. Nice. Nah, mantap nih. Coba lanjut kali ya. Termasuk lagi nih, cuma saya nggak bawa makanan nih. Saya cuma bawa oksigen aja. Tahan kali ya. Bentar. Ini squash. Oh, ini ada botol air ada nih. Let's go. Berarti harusnya yang di dalam sini udah mencair juga ya, yang sebelah sini. Nah, ini terus belok kiri nanti kita. Nah, oh ya udah dong. Ada apa sini? Oh, ada tempat osmium juga. Ada kotak juga di sebelah sini. Obat binsa nggak perlu. Kita perlu osmiumnya, ya. Let's go. Ambil lagi. Ke sebelah sini dia. Oh, ini bisa kasih ya. Kita bisa kasih bahan peledak ya. Nah, ya. Kita pulukan aja ini tasnya. Kita pulukan dengan osmium. Nah, nice, sudah. Sudah. Udah semuanya, let's go. Sekarang kita balik. Kita sama ambil esnya juga lah. Oh, udah full. Bentar. Oksigen. Es lagi. Nice. Ya, sekarang kita pulang. Kita pulang. Udah nih. Udah dapat banyak osmium, cukup nih untuk bikin biolab. Ya. Oh, lewat sini bisa ya. Yang muter lewat sini bisa. Nah, ini kan. Cuma lewat sana tadi. Lupa. Let's go. Let's go. Dia perlu apa tuh? Super alloy lagi ya. 3 sama aluminium 1. Oke, kita mungkin taruhnya di sebelah inilah, sebelah ruangan pemanasnya itu. Ruangan heaternya.
Itu dia kolam ya teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak, ya mudah-mudahan nggak sampai ini ya, nggak sampai ke markas kita ya. Nah, mas-mas ini juga nih. Ini dia nih. Mudah-mudahan sampai sini aja gitu kan. Kalau naik sampai ke markas kita, waduh. Kayak juga kalau sampai ke markas kita bahkan tenggelam nih area ini langsung. Nah, nanti harus pindah lagi kita. Ntar nih kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu tabung oksigennya. Terus ya minum dulu lah. Kemudian tadi dia perlu super alloy 3 sama aluminium 1. Ya. Kita bikin di sebelah sini. Saya sudah kasih juga ini ya jalannya. Platformnya lah gitu. Bisa nggak? Oh bisa, ditempel. Nah. Oh ya, kasih pintu juga ya. Iron, titanium, sama silikon. Iron, titanium, dan juga silikon. Iron, titanium, silikon. Ya. Kita bikin di sebelah sini berarti ya, sini aja lah ya. Nah ini, oke. Nah ini dia. Oh dari sebelah sini kita. Oh menghadapnya ke sana ya. Oh, oke, bisa nggak kita arahkan ke arah sana gitu? Coba coba coba. Nah, oke, pas pas pas. Ya. Nah, yang mana ke arah sana ya? Berarti mungkin sebelah sini kita kasih kaca gitu untuk pembatasnya, pembatas ruangannya gitu. Coba cek dulu. Eksplosif perlu sulfur, oke, sulfur kita tahu ya, didapatnya di mana? Sulfur 2 sama iridium. Kita perlu ini untuk bikin, dia untuk bikin ini, tier 2 nuklir reaktor. Kemudian kita bikin apa lagi? Oh ini saya juga udah bisa bikin vehicle station teman-teman. Nah, ini untuk bikin kendaraan ini, baru ini. Bentar. Dia cuma perlu aluminium 3 ya, super alloy 2 sama iridium rod. Terus atmosferik, kayaknya cuma itu ya sih. Dia cuma perlu explosive powder aja. Terus ini ada juga nih yang tier 2 biodome ya, fertilizer ya. Sama bakteria sampel. Oh, perlu alga dia. Oke. Okay. Alga dia tunggu ada danaunya dulu nih baru kita bisa dapatkan alganya. Kan sama kayak fertilizer juga dia perlu alga juga dia. Berarti kita belum bisa bikin ini. Kalau flower ini oh bisa. Oh, belum juga ya. Oh ya dia pakai ini ya, pakai fertilizer juga ya. Oke, okay, ya udah. Ini saya mau bikin vehicle station dulu. Yuk. Coba kita bikin dulu. Aluminium 3. Nah, sama iridium 1 sama super alloy 2. Nah, taruh di mana ya? Tempat kendaraannya ini. Sebelah sini bisa kali ini. Nah, nih. Besar ya. Ditempel bisa nggak? Oh, bisa, bisa, bisa. Bisa ditempel. Coba. Tempelkan ya kayak gini kali. Nah, malah melayang dia. Malah ini ya nggak nempel dengan tanah. Bentar. Nah, oke, okay. Nice. Ya, ini biar aja dia agak terpisah sedikit. Coba cek craft. Oh ini dia nih. Vehicle rover. Dia pro rocket engine 2, iron sama itu ya, uranium sama pabrik. Oke. Okay. Nah, wow, kendaraan pertama kita, drive, gambarnya ini ya, third person ya, ini bisa ganti view-nya, nah, ini bagian dalam, nah kalau third person dia ini tuh kelihatan karakternya tuh di dalam sana, di dalam mobilnya, terus kayak gimana, kalau mau parkir lagi nih, mundur lagi ya. Oke. Manual parkirnya ya, nggak bisa otomatis ya. Orangnya klik kanan. Ah. Ini apa ini? Oh, bisa kita bawa balik. Nah itu.
bisa langsung diteleport teman-teman. Oh cuma ada ininya ya, ada delaynya ya. Nah ini dia nih, 600 detik dong. Oke, vehicle beacon, prozeolith dia. Equipment increase, inventory, oh, boleh nih. Kemudian mungkin coba kita bikin ini juga, bikin roket-roket. Ini yang roket GPS. Roket GPS kan saya udah simpan nih. Nah, ini microchip 2. Terus roket 1, sama satunya apa ya? Super alloy kah? Kita naik dulu. Nah ini, oh, super alloy. Nah dia kelihatan ya, pojok kiri atas tuh. Oke, okay. Super alloy 3. Let's go. Kita menunjukkan roket GPS. Oke, okay, bentar agak kehausan saya. Nah yang tier 2. Berangkat. Wes. Oke. Okay. Langsung saja. Wow. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Nah, juga untuk ini untuk biodome-nya saya sudah tambah nih. Nah, ini tempat makanan. Kita makan dulu yuk. Saya agak lapar nih. Nah. Terus minuman ada juga nih. Iya. Nah, ini sudah ya. Oke, klik lagi nanti. Klik kanan lagi untuk menghilangkan itunya, blueprint-nya. Berarti kita sudah bisa melihat. Nah, ini dia nih. Oke. Lokasinya ya, cuma masih ini ya. Oh, kita bisa geser. Nah, itu. Dia nggak kelihatan resource-nya teman-teman ya. Oke. Mungkin nanti kali ya, mungkin yang tier 3 mungkin. Tier 3 satelit GPS-nya kita bisa ke ini, kita bisa melihat resource-nya. Ini apa ini? Mana itu? Oh, di situ. Dekat ini dong, dekat dengan gurunnya ini. Nah, ini kan. Gurun ini. Di belakangnya ada batu-batu kayak gini. Oh ini zeolith nih. Ya, sebelah sini. Oh sama ada roket juga. Itu lewat, oh dekat markas kita dia. Ah ya 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 ya. Ini kayak zeolith ini. Sekarang kita ini ambil sulfur ya. Tambah dulu nih inventory. Nice, berarti bagian belakang sini ya. Nah ini. Terus kalau misalnya saya masuk dalam ini, oh nggak kisi ya. Oh nggak mendapatkan oksigen ya teman-teman. Kalau masuk dalam ini, dalam apa kendaraannya ini, rovernya. Ya. Itu oksigen saya tetap sama, tetap berkurang. Wah, saya kira bakalan dapat oksigen. Nah, kita bawa kapsul oksigen aja lah, nggak apa-apa. Ah, saya cuma mau ambil sulfur aja kan soalnya kan untuk ini. Untuk apa namanya, untuk bikin reaktor nuklirnya. Ya tuh. Oh ini saya belum taruh. Ah, taruh di mana ini? Kita hilangkan dulu. Terus taruh di sini kah? Bukan. Taruh di mana? Di kendaraannya ini. Oh ini. Nah. Oh ya nambah. Nah itu. Oh ya ini baru nambah dia. Ah ya 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 ya. Oke. Coba ini bikin. Lampu speed nggak ada ya, oksigen gitu. Supaya ini mobilnya bisa menghasilkan oksigen juga. Let's go jalan. Wow, mantap, berangkat kita. Aduh aduh aduh. Oke, kuat nggak ini? Wis. Jadi kita lurus sebelah sini, kemudian belok kanan ya, menuju area sulfur. Nah, kita bisa tambah kecepatannya ini kan.
Jadi kayaknya tadi perlu zeolit dia. Nanti kita ke tempat yang zeolit tadi itulah, yang kelihatan di map tadi itu. Nah ini dia nih tempatnya. Kita parkir di atas sini saja ya. Nah, ya. Parkir sebelah sini aja. Nah ini sih bisa lihat nih interiornya nih. Nah itu. Oke. Nah. Cuma satu aja ya dudukannya ya. Oh di luar ada tuh. Ada dua di luar dudukannya. Kursinya. Nah ini. Use. Oh bisa dong. Bisa dipakai. Nah. Oke. Mungkin kalau misalnya main multiplayer teman-teman ya, bisa tuh. Oh, dari sini ada juga dong airnya muncul. Wah. Nah, itu. Ada kolam kecil. Kita cari sulfur. Nah, ini. Kita cari yang banyak lah, kita pulkanin tasnya. Let's go. Sulfur, sulfur. Sulfur. Oke. Nah. Oh, ada fertilizer di sini. Nice. Ini. Oke. Brelea uranium squash. Tinggal aja. Ini ambil uraniumnya aja kali. Sulfur. Sulfur, oh ya, udah full. Dapat nih fertilizer satu. Lumayan. Sekarang kita balik. Kita kembali, kembali. Kembali ke mobil kita. Udah cukup nih ya. Untuk bikin. Let's go. Bikin explosive powder. Nah. Atau mungkin taruh di gudang dulu kali. Terus saya ambil lagi nih. Ya. Kita bawa banyak-banyak. Ayo mobilnya. Agak jauh ya. Majukan dikit kali. Ini lewat mana kita naiknya? Oh, lewat sini nih. Ya, lewat bawah sini berarti. Taruh dulu semuanya, ya. Fertilizer juga, aluminium juga. Uranium. Oke, kita jalan dulu, ya. Ini agak aneh, ya. Kenapa nggak menghasilkan oksigen dalam kendaraannya ini, ya? Harusnya ada kayak alat ini, kan? Harusnya sekaligus oksigen juga, gitu. Nggak dapat oksigen gitu dalam ininya. Atau nggak setidaknya, setidaknya ada upgrade-annya lah gitu kan. Kayak kendaraannya ini bisa menghasilkan oksigen di dalamnya. Oh, sini. Nah, parkir agak lebih dekat lagi. Ini soalnya banyak banget nih teman-teman. Nah, tuh. Nah, ini kan bertebaran nih. Nah, sulfur. Sulfur lagi. Oke. Kayaknya harus upgrade juga ini. Apa tambangnya ini supaya lebih cepat dia ngambil batu-batunya ini. Kita ambil sulfur-sulfur dulu lah. Oksigen level. Oke. Ntar. Tunggu udah pandangannya agak gelap baru kita ini pakai. Nah ini. Nah. Oh, ada super alloy, nice. Brelea. Ya bawa aja lah nggak apa ya. Kita taruh di dalam ini ya. Di dalam mobilnya itu. Waduh. Danaunya semakin naik. Nah itu. Waduh, waduh, waduh. Wah. Ya mudah-mudahan gak sampai markas ya. Semakin luas teman-teman perairannya. Ya, coba saya cek nanti ya. Udah berapa persen tuh proses ini ya pembuatan danaunya. Nah. Kita pulang dulu. Oke. Parkir di sini. Ya.
Let's go. Ini saya simpan dulu di dalam ini, di dalam mesinnya itu. Ya bikin satu lagi kali ya ini ya. Or crushernya ini. Cukup nggak listriknya? Terusnya cukup sih, karena kan banyak juga nih. Oh ya cukup, cukup, cukup. Tambah lagi satu lah. Dolomit 1, cobalt 2. Oke, bentar ini saya simpan dulu. Botol air, taruh sana. Berarti ini kita pindahkan ya. Terus saya kasih lampu juga di markasnya nih, gelap soalnya. Kita pindahkan, terus taruh ini. Sebelah sini. Nah. Oke. Taruh dulu. Mana tadi? Nah nih batu-batunya. Kita pindahkan. Let's go. Nah ini dia. Oh ini agak ini ya. Agak majukan sedikit ya. Nah, taruh. Kita samakan dulu posisinya. Dia sebelah sana berarti kayak gini. Nah ya kayak gitu. Ya sudah. Kemudian untuk bikin eksplosifnya ya kita proof ini sulfurnya, ambilin dulu sulfur mungkin bawa sebagian dulu lah ya. Kita bikin explosive powder. Nah, oh ya perlu iridium dia. Terus untuk bikin ininya dia perlu berapa? Oh, satu aja eksplosifnya ya. Uranium yang banyak. Uranium rod. Coba kita bikin dua dulu kali, tier 2 nuklir reaktornya ini. Nah, saya perlu iridiumnya 2 juga. Sama uranium rod. Oh, saya punya nih. Perlunya andain dulu 3 pas dong, 3 ya 6 nih pas bisa bikin untuk bikin 2. Nah. Kita bikin dulu 1 2, iya terus 3 itu super alloy 1 juga ya. Namanya pindahkan dulu taruh sini dulu lah. Nah, super alloy-nya 2. 2 super alloy sama air. Oke, kan kita bisa dapatkan juga ya dari sana ya. Dari yang lama nih super alloy-nya, ya baru ingat saya. Ini enggak usah aja berarti. Ah, enggak usah kita bawa super alloy-nya. Ini kan dapat dari sini juga kan. Yuk. Nah. Coba kita rubah yang bagian belakang sini kali. Di konstruk. Oke, satu lagi. Oh, wah ini besar banget ini. Ini untuk dua tempat ini. Ya nih, kayak gini dia posisinya harusnya. Wah, besar banget. Besar banget. Terus ini dia satu, ini dia 86,50 kW ya, menghasilkan energinya. Kalau ini, kalau yang tier 2-nya 331. Wow. Wah. Lebih tinggi teman-teman, mungkin dua kali lipatnya kali energi yang dihasilkan dari ini. Oke, beri tambah lagi lah di sini ya, lantai lagi ya. Nah itu ini hapus saja, nggak apa-apa. Oke, baru kita bawa lagi bahan-bahannya tadi. Ini 3 1 di sana, 1 di sebelah sini. Nah, wow. Let's go oleh water collector. Dapat lagi tuh resep baru. Oke. Okay. Nice, mantap. Mantap. Coba cek berapa sekarang listrik kita?
354. Let's go. Wah, ini duanya aja ya. 663 udah. Dua aja ini. Satu lagi berarti kita bikinnya di sebelah sini. Kayak gini. Nah, ya mungkin 4 dulu kali ya. Nah, itu. Reaktor nuklir yang tier 2-nya. Kita bikin 4 dulu. Sekarang saya mau bikin ini. Satu ini nih. Flower spreader ini. Dia kurang nah fertilizer, terus bikin di sebelah mana ya, di depan rumah aja kali ya, taruh di sekitar sini bisa kali. Nah ini ya, taruh sekitar sini. Kita kasih bunga, mana dia bunga. Dia pakai bunga kan dia kan? Oh ya benar. Nah ini. Kasih Tuska ya 400% oksigen multiplier-nya. Nah itu. Oke, tinggal tunggu aja lagi. Coba. Oh, udah dong. Ya. Udah nih danaunya. Tuh berikutnya lumut. Oh, berarti ya sampai di sana aja berarti ya. Nah, ini berarti kita udah bisa kasih nih. Kita bisa kasih ini tier 1 alga generator ini. Yuk. Bioplastik nugget nanti saya ada bawa tadi. Satu di sini. Enggak ada. Di mana ya? Bioplastik nugget sama terong juga dia perlunya. Nah, ini terong. Oke. Di mana saya simpan tadi? Di sini kah? Bukan. Bentar. Magnesium. Sama air ya. Nah. Kita bikin dulu. Oke. Ya saya punya itu. Saya taruh di mana tadi ya? Nah ini dia. Nah ini. Ayo. Coba taruh. Nah kan. Nah oke. Menghasilkan alga. Nice. Itu sudah. Tambah satu lagi kali sebelah sini. Nah, oke. Jadi ngambilnya langsung klik aja ya. Oh, tunggu dulu nih ya. Kita ngambilnya dari bawah berarti. Nah. Ya, ini maklum teman-teman, saya udah lupa nih. Udah agak lupa sedikit kayak gimana gamenya ini. Oke. Nice. Nah, udah tumbuh dong. Ah, bunga-bunganya. Cuma untuk rumput belum ya. Mungkin mossnya ini kali ini. Nah, tapi mossnya kan lumut. Ah, grassnya belum ada untuk rumput-rumput. Supaya nggak gersang gitu kan. Ini tanahnya kan. Kan masih gersang nih tanahnya nih. Nah, itu kering tanahnya. Oke, sekarang saya mau taruh bornya ini dulu. Ore extractor. Satu di sini. Tempat osmium. Nah ini ya, kita nggak kita taruh nih di dekat sini. Oh dia mini ya. Apa di atas sini kena juga nggak ya? Ini dapat juga nggak di sini ya osmiumnya ya? Harus di dalam sini kali. Coba cek kan ada bukan di sebelah sini ya? Di sebelah sini. Nah sekitar sini. Soalnya di sana nggak rata dia tanahnya. Nah nih bisa nggak kita taruh di sini? Oh nggak bisa ya. Oh, coba kita taruh di atas dekat danaunya itu untuk mendapatkan osmium teman-teman. Coba kita cek posisinya. Kalau ada sebatu nggak bisa. Oh, di sebelah sini bisa nih. Nah ini cuma agak aneh ya posisinya ya. Nah kayak gitu dia. Di bawah sini. Oh ini bisa di bawah sini, di bawah sini. Nah ya kayak gitu. Oke. Nah. Ya, ini malah dapat ini ya, iron ya jadinya ya. Bukan osmium ya. Apa mungkin dapat kayak ya, mungkin nanti akan dapat kali ya osmiumnya ya. Kita tunggu aja lah. Kita tunggu saja. Ya. Sekarang kita ke area super alloy sebelah sana. Dan kemudian kita bakalan jalan lagi.
coba cek yang tempat tadi ya, yang kayaknya ada batu zeolit teman-teman. Ya. Kita ke seberang sini dulu, ke sebelah sana tuh. Let's go. Kita ini terbang aja lah, nggak usah pakai mobil. Terus tuh area zeolit tadi dia sekitar sana tadi ya, nah sebelah sana tuh. Nanti kita ke sana. Terus ada kayak ada roketnya juga teman-teman di sebelah sana tuh. Nanti kita cek. Kita kesini dulu. Kita taruh bornya. Memang super elo ini dia agak susah mendapatkannya. Nah, kalau dibikin bisa, cuma ini dia ya agak banyak batunya gitu. Kita perlu banyak batu untuk bikin ini super elo-nya. Nah, wah ini lagi render nih. Oke. Nah. Ini batu apa ini ya yang putih-putih ini? Jangan-jangan ini zeolit kali. Coba bisa nggak saya taruh di sini? Oh, nggak bisa ya. Oh, tapi di luarnya bisa. Nah ini. Di dalamnya nggak bisa. Ah, iron juga ya dapatnya ya. Oke, kita nggak bisa taruh di dalamnya. Kalau kita dapat batu-batunya itu dari dalam sini ya. Emang nggak bisa kita taruh. Coba ntar. Ini pindahkan dulu. Taruh dekat mana-mana-mana. Mungkin agak ke dalam kali kita naruhnya nih. Sebelah sini mungkin ya. Oh, dapat lagi tuh. Oh, dapat yang tier 2 dong. Alga generatornya. Ya, terus sebelah sini dulu. Kita tinggal. Nanti mungkin saya bakalan cek ya. Let's go. Ini saya curiganya malah batu ini teman-teman zeolitnya itu. Mereka sih punya ada bahan, sih ada bawa bahan peledak gitu di rumah. Kita baik dulu. Kalau emang itu kan ya lumayan lah ya, jadi nggak perlu jauh-jauh kita jalan. Coba cek dulu, cek dulu. Kita coba pakai bahan peledak. Ini sudah dapat nih tier 2, ini alganya. Terus ini alganya kita ambil dari bawah sini. Nah ini dapat nih. Nah. Oke, dapat alga. Harusnya agak ke tengah berarti ini ya tempatnya ya. Nah. Oke. Ya. Nice. Ini 2 magnesium, 2. Saya mau bikin 2 lagi nih tempat ini ya, apa penumbuh tanamannya. Oh ya. Tiga, oke, ini ya sudah pas. Let's go, kita bikin lagi nih. Untuk meningkatkan oksigen di planet kita ini. Nah, pakai nulna ini ya. Kita tanam di sebelah sini kali bisa ya ini. Nah, nih, dekat dengan mesin rumputnya nggak apa-apa. Nah. Nah, itu. Terus satu lagi, ini bisa kayak taruh dekat sini ya. Biar ada kayak bunganya gitu. Bisa nggak? Atau tunggu nanti rumputnya tumbuh aja kali. Taruh oh, sebelah sini aja lah ya nih. Sebelah sini. Nah oke. Ntar. Ini saya mau ambil lagi nih. Oksigen sama bikinkan air lagi. Terus gue cobain ini ya. Ini tinggal tunggu aja lagi nih. Nanti bakalan. Nah udah-udah nih. Udah ada bunga-bunganya tumbuh. Nice. Mantap. Ya. Saya mau tes nih. Kita taruh bahan peledak di sana tadi itu ya. Batunya itu ya. Batu warna putih tadi. Kayaknya ya itu tuh. Zeolit kayaknya itu. Udah pesan baru kita. Siapa nih ngirim pesan? Ada yang mengirimkan pesan. Nah nih cobain. Taruh eksplosif ya. Kayak gini berarti kan. Nah malah kelempar dia. Malah saya klik dong. Waduh salah. Keklik ya. Nah.
Wah. Oh iya dapat. Oh aluminium. Oh aluminium ya, bukan zeolit. Oh oke. Kebuka jadi ya, jadi kebuka kayak gini teman-teman. Begitu sudah diledakkan. Oh saya kira zeolit tadi. Bukan ternyata. Oh ini ambil dulu lah. Ambil sanga ya, udah bawa aja lah, nggak apa-apa. Ah, let's go. Berarti kita sekarang coba ke area sebelah sana ya. Yuk. Kita balik dulu, ternyata bukan zeolit. Apa tadi pesannya? Oh ini Galactic Accreditation Tribunal. Oke, pesan otomatis dikirim ke penghuni planet Humble ya, IP 168. Oh, berdasarkan Galactic Accreditation Tribunal, kepemilikan planetnya ini ya akan diberikan kepada perusahaan pertama yang berhasil merubah planetnya ini ya, dan membawa kehidupan di planetnya ini. Oh ya, keputusannya tidak bisa dirubah. Oh, kayak semacam ini ya, kayak semacam perserikatannya lah gitu ya di planetnya ini gitu, Galactic Accreditation Tribunal ini. Nah ini persetujuannya sudah tidak bisa dirubah, dan ini sudah ditandai sama setiap ini ya, setiap perusahaan besar yang ada di galaksi ini, Major Galactic Corporation. Nah, every Major Galactic Corporation. Oke, wah. Pemilikan planet ini ya bahkan diberikan kepada orang yang berhasil atau perusahaan yang berhasil membuat planet ini menjadi bisa dihuni, menjadi subur dan bisa dihuni. Oh ada air terjun dong. Oke, nah itu ada air terjun kecil. Waduh, itu mesin saya tenggelam sebelah sana tuh. Wah, yuk. Ntar ini saya mau siapkan dulu nih, kita bakal berangkat lagi. Pertama-tama saya mau coba upgrade kali per alloy silikon bentar. Oh iya, ini saya belum bawa ya. Ini saya penasaran nih, apa ini? T1 equipment increase ini apa maksudnya? Per alloy silikon. Oke, bentar. Nah, ini. Sama ini ya, sama iridium tadi. Silikon saya mana? Iridium. Sini ada enggak? Oh, ada. Kita bikin dulu. Nah, apa ini gunanya? Apakah nambah slot ini kali ya? Nambah slot ininya. Ini nambah slot ini nih. Oh iya benar. Nah, berarti saya udah bisa bikin yang untuk senternya ini. Kita bikinkan senternya sekarang. Untuk lampu. Ya. Oke, nice. Terus untuk yang lainnya mungkin nanti dulu lah ya. Ini kita perlu zeolit. Terus yang ini kita perlu zeolit juga ini beaconnya. Oh, mau malam kah ini? Tuh, tunggu pagi aja kali ya, baru kita jalan. Kita jalan ke sebelah sana tuh. Bentar nih, saya mundurkan dulu lah. Kita posisikan dulu. Berarti ini kita bisa lewat sebelah sini nggak? Oh itu udah ada saya ini yang udah lampunya ya. Nah tuh. Oke, nah. Jadi on off kan lampunya. Kita posisikan dulu nih mobilnya. Nah. Nantilah besok kita jalan ya. Kan lagi malam nih. Agak gelap ya. Nanti besok baru kita jalan. Kita ganti pot yang sebelah sini jadi yang kayak gini aja. Nah. Terus kasih bunganya. Kan sebelumnya dia kayak gini kan dia modelnya. Kita ganti jadi kayak gini. Ya bagus sih kelihatannya. Oh ya, udah pagi. Let's go. Persiapan udah bagus. Kita jalan dekat aja sih. Tinggal nyebrang tuh ke belakang sana. Yuk, kita cek. Ya drive. Bisa nggak dia ngelawatin airnya ini? Tenggelam nggak ya? Nah ini. Oh, bisa dong. Oke. Dia sebelah sini aja nih.
Belok sini. Pas di depan sini ya. Nah itu dia tuh ada roket. Oke. Oh ini ada batu-batu yang melayang gitu. Nah itu. Ada batu-batu yang melayang. Parkir sebelah sini aja. Eh maju dikit kali ya, nggak apa-apa. Oh oke. Ya. Coba cek ini. Uranium, aluminium, iridium ya, bahwa itu ajalah. Terus ini, oh ya ini zeolit nih. Nah mantap, dapat. Dapat zeolit satu. Terus ini saya lihat ada kayak guanya gitu ya. Ntar ini roketnya bisa kita periksa nggak? Oh, mana nih? Mana tadi? Ada, kan tadi ada, ini open. Nah, Brelea. Brelea juga. Kita bawa nih sulfur ini. Kita bawa yang susah didapatkan batu-batunya. Selebihnya biar aja. Ah, simpan dulu di mobil. Kita simpan dulu di mobil. Biar nggak menemuin tas. Oke. Ya terus tadi saya lihat, ya kayaknya ada ini ya. Ada kayak lubang gitu. Nah ada lubang ya. Hah? Hilang. Apa cuma gambar ini ya? Cuma gambar dari satelitnya aja gitu. Ada lubang ya gitu. Lubang ke bosnya teman-teman. Ah, ini nggak ada nih. Bentar. Kita lihat dari atas ya. Oh ya, nggak ada dong. Nggak ada. Oh, cuma gambar dari satelitnya aja berarti. Saya kira ada kayak gua gitu kan di bawah sini. Mundur dulu. Baru dapat satu zeolitnya. Oh, sini bisa nggak? Oh, oksigen saya. Nah. Coba kita masuk ke dalam gua esnya itu kali ya. Ini kok ada batu-batu melayang? Ini apa isinya? Oh nice, furteo, snepea, aluminium, uranium bawah. Oke. Kita menjelajah lagi sebentar ya. Ini, dapat banyak bunga saya. Osmium lagi, uranium sama aluminium. Oke. Let's go. Mana ini dia? Dari sini. Oh, ada danau dong. Atau masih ini kah? Masih es kah? Oh, masih es kayaknya ya. Oke. Coba. Oh ya, masih es. Takutnya teman-teman ya. Oh, ada juga dong uraninite di sini. Nice, boleh nih. Nanti kita lebur. Terus ini kita bisa hancurkan nanti ini kan. Aneh. Oh kok ada yang kebalik nih. Oh nice. Makanan sama hit multiplier. Masukkan ini ke dalam optimizer untuk meningkatkan performa mesin terdekat. Oke. Saya punya juga tuh di rumah satu-satu. Optimizer ya katanya ya. Di mana tuh optimizer itu? Coba cek ini. Ah, oke. Okay. Mengantisipasi makhluk hidup di ini apa kayak makhluk hidup di masa depan, kehidupan makhluk hidup di masa depan. Oke. Okay. Sensorku mengestimasi larpa dan bentuk makhluk hidup awal akan muncul dari dalam bawah tanah di planet ini.
Waduh, oh dikarenakan ini ya, dikarenakan terkena ini dia cosmic wind, angin kosmik lah gitu ya. Terekspos, larvanya tidak akan bisa, larvanya tidak akan bisa berkembang biak di permukaan. Berarti lumayan jauh juga ini ya orangnya ini, yang sebelum saya ini datang ke tempat ini. Dia sudahyaknya dia sudah mendekati ini, dia sudah mendekati tahap makhluk hidup. Apa membuat ekosistem lah gitu kan di planet ini. Makanya dia ya cuma kelihatannya dia gagal juga teman-teman. Kalau sudah ya sudah dekat lah gitu, udah jauh dia. Ini kita bawa dulu, saya dapat microchip lagi, nice. Ini kita bisa hancurkan ya. Mendapatkan iron, saya perlu ini ya sih. Saya perlu apa namanya? Aluminiumnya sih. Udah full tas kita. Ini gak bisa dihancurkan. Oke, bentar saya mau ambil dulu uraninite-nya terus kita kembali lah ya. Kita balik aja. Uraninite. Tadi sudah. Oh, ini udah belum tadi. Oh, ini super alloy. Boy itu. Oke. Okay. Nanti aja lah ya kita menjelajah ke sebelah sana ya di video selanjutnya aja teman-teman. Ya. Ini saya mau pulang dulu nih karena ini lumayan luas dia areanya. Nah kan ada yang ke bawah sana juga tuh. Udah full, oke. Okay. Let's go. Kita pulang aja. Area gua es. Let's go. Kita kembali. Udah dapat zeolit 1. Berarti saya cuma bisa ini dong. Bikin apa tadi ya? Bikin ini kendaraannya lebih cepat bisa nggak ya? Kita upgrade gitu. Kita pulang dulu nih. Belok sini 11 juga, belok sini bisa juga ya. Nah, oh itu dia tuh baru aja ngomong dapat tuh mesin optimizer ya, mesin optimizernya. Ntar, kita pulang dulu, baru kita coba bikin itu ya. Mungkin tinggal dulu di sini kali, nggak apa-apa nih. Ntar, exit, jalan kaki aja. Jalan kaki, terus kita panggil aja langsung ya. Karena kayaknya lebih cepat kita ini ya, kita terbang gitu kan. Cuma saya perlu gudangnya itu dia. Nah, makanya saya bawa mobilnya. Nah, ya. Oke. Kita baru bisa beacon doang ya. Untuk menandai lokasi mobil. Ya. Terus tadi kita masuk dulu ke dalam sini. Cek mana tadi? Nah, ini dia. Oh, bisa nih saya bikin nih. Explosive powder 2, uranium sama iron. Oke, tandain dulu. Nah. Tandain, saya juga punya tuh. Satu lagi sebelah sini. Nah, ini. Ini untuk meningkatkan oksigen, teman-teman. Terus yang tadi itu untuk ini ya, untuk meningkatkan panas ya. Berarti bisa kali yang oksigen tor dekat sini kan? Untuk ini untuk apa? Untuk tanamannya ini. Terus yang panasnya itu kita taruh di belakang sini mungkin. Ya, ini belakang sini. Nah, supaya dia ini ya, supaya dia apa meningkatkan performa ini, mesin-mesin pemanasnya ini. Oke, kita bikin 2 berarti. 2, 3, 4. Oke. Terus kita bawa ini dulu. Kemudian taruh di dekat sini. Nah, oh itu ya luasnya ya. Jangkauannya. Nah. Oh, ternyata di sini bisa juga nih. Nah, itu jangkauan ininya, jangkauan mesinnya ini. Nah, kemudian oksigen. Oh, ini kelihatan nih areanya. Nah, itu coba cek. Oh, itu 1800% dong naiknya. Bisa ambil ya.
Kalau biasanya 1000 300% aja. Hotel 80 800% ya. Bukan 1000 ya. Oh, saya kausan. Saya enggak lihat. Nah, itu kan 300%. Kalau saya pakai ini jadi 800%. Nice. Nice. Naiknya 500% dong. Oke. Oh, bagus. Menaikkan oksigennya itu ya. Multipliernya. Ya, terus satu lagi kita taruh di belakang sini. Coba cek ya. Kalau yang biasa panasnya berapa? 28,50. Oke. Kita taruh mesinnya belakang sini. Nah, nih. Paskan aja gitu. Nah. Terus ambil tadi. Nah, ini. Oke. Kita taruh. Sekarang jadi tetap sama itu. Masih 28,50 juga panasnya. Oke, nggak ada perubahan ya. Oh, ada kapasitasnya. Oh ya. Nah, itu ya. Optimization capacity 5 mesin. Dia cuma memberikan optimisasi ke 5 mesin. Ya. Oke, saya kira semuanya gitu. Sama juga yang ini kan, 5 mesin aja yang kena nih. Yang terkena efek optimisasinya. Berarti ya bagian belakang sini ya kena ya. Ada nggak yang kena nih? Oh, ini kelihatan nih. Tuh. 500% dia. Naiknya daripada yang depan ini ya. Depan ini nggak kena nih efeknya. Masih biasa aja. Yang belakang sini kena dia. Nah, itu kan. Oke. Sama ini juga nih. Oke, teman-teman ya, sepertinya itu aja ya untuk video Planet Crafter kali ini. Jadi kita sudah bikin fasilitas baru, biolab. Nah, tempat bikin ini ya. Bakteria sampel, bioplastik, pupuk juga di sini, fertilizer ya, pupuk juga nih yang tier 2. Sama mutagen, ya, nanti mutagen berguna untuk nanti kita ini ya. Membuat makhluk hidup ya. Kayak serangga gitu sama ikan. Terus kita juga sudah punya ini. Nah, udah punya mobil. Mantap nih dia mobilnya nih. Bagus banget nih. Cuma sayangnya ini ya, mobilnya nggak, kalau kita masuk ke dalam mobilnya, kita nggak dapat oksigen. Ya. Harusnya bisa teman-teman ya. Lebih enak gitu kita menjelajahnya. Sama ada gudang di belakangnya nih. Ah, lumayan luas nih. Saya pindahkan lah ini. Banyak banget ini barang-barangnya. Oh ya. Coba kita cek dulu blueprintnya dapat apa ini. Blueprint. Bukan di sini. Ya, mana dapat pagar. Lumayan lah. Untuk ini untuk menghiasi markasnya ya. Dan untuk tahap berikutnya kita bakalan masuk ke tahap lumut ya, moss. Nah, ini sudah ini kita sudah selesai nih tahap danaunya. Di depan sudah ada danau nih. Gak tau nih, ini danaunya apakah tetap stay kayak gini? Atau nanti bakalan tambah naik airnya. Tapi kalau naik mudah-mudahan nggak sampai ini ya. Nggak sampai ke markas kita ya. Berapa lagi tuh? Tier 4 drill. Nice. Nantilah di video selanjutnya kita bikin lagi. Dapat mesin baru lagi. Nah ini. Oke teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa berlangganan. Supaya nggak ketinggalan upload-upload video terbaru. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.